23 jenis karunia. Jadi kalau saudara gak tahu, gak ngerti, makanya saudara baca Alkitab saudara, aktifkan. Bagaimana mengaktifkan? Dipergunakan, dipraktikkan. Misalkan saudara, ya, saudara punya karunia kesembuhan. Kalau saudara gak pernah mendoakan orang sakit, bagaimana saudara bisa tahu saudara punya karunia kesembuhan? Kan gitu kan? Iya. Sebab itu, ya, saya sebagai hamba Allah memberi dorongan saudara. Kalau mama papa sakit, ada perjamuan, ada minyak urapan, coba tolong didoakan di sini. Siapa tahu saudara punya karunia kesembuhan. Demikian pula karunia berbahasa roh. Lalu menafsirkan bahasa roh adalah supaya semua orang dapat memahami dan mendapatkan berkat dari kebenaran yang disampaikan.